Salam jua-jua, nah di Bapak Turara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di petang ini ya. Ini udah mau malam sih. Nggak tahu kenapa udah 6:30, kakak saya nggak datang-datang. Kadang-kadang beginilah pemirsa, baru saya siap mandikan madep. Udah siap suap dia makan, pas bagi dia susu dia tengok upin-ipin. Lagi saya mau pegang kerja rumah. Cobalah kalian kadang-kadang di posisi saya lah. Kalau nanti saya cakap udah kayak ini pula ya kan, nanti kalian kecampulan. Kita udah gaji orang. Tapi semua still kita juga yang pegang. Jadi saran dari saya kalau bisa, kalau kalian mau ngambil orang yang nolong kalian kerja di rumah, kalau bisa jangan ambil keluarga. Jadi kita pun gak segan kayak apa-apa mau tegur gitu, gak segan. Terus mereka pun kayak gak suka-suka gitu. Udah jam 6 rumah saya. Tadi saya live kan. Lepas live, saya mandikan anak saya suap Amin Boy. Udah main dia orang. Besok cuti saya bagi main dia. Tengok sampai sekarang, tak datang-datang. Tak cakap apapun. Mungkin ada hal kot, entah apakah pula masalahnya, kita tak tahu. Biasalah orang yang berumah tangga ini ya kan. Dan kali kalau dia datang, nanti saya bilang, kalau enggak datang, sekurang-kurangnya bagi tahu. So saya boleh standby. Kalau macam ini udah malam, kan dah kelam kabut saya. Tengok sepahnya tadi anak saya semua main di rumah kan, Mboy bawa kawan-kawannya. Jadi pemirsa, kalian udah silap paham juga di video saya yang saya bilang saya jual motor saya pemirsa. Ada yang bilang, ya biar dapat derma, ya biar dapat inilah. Saya mau kuliah itu di Medan pemirsa. Saya jual motor saya sebab saya nak ganti dengan motor baru. Ngapain banyak-banyak motor, ya kan? Makanya saya jual. Nanti kalau beli motor baru, ya, dia tuh jarang rosak. Karena motornya pasti udah pasti nanti letih ke Medan ya kan. Kalau motor saya kan takut dia nanti banyak penyakitnya, motor kalau rosak banyak penyakitnya. Makanya saya ganti motor baru. Jadi saya jual lah, ngapain juga banyak-banyak motor. Ya kan? Mubazir aja. Jual lepas itu beli motor baru gitu. Ini nanti mau diain pemirsa. Dia datang kakak saya diainnya. Nanti saya tegur lah kakak saya ini. Kalau nggak datang ada masalah ke apa, tolong bagi tahu. Lambat datang tolong bagi tahu. Jangan macam ini. Tak ada apa info. Dalam kabut kita. Ini saya mau cuci aja, dibeli mandi lah biar cepat. Saya pemirsa paling nggak bisa nengok rumah, bersepah sekali. Ada tamu siapa siapa datang tengok rumah macam ini kan malu kita kan.
Oke, pemirsa, saya bersih-bersih dapur. Suami saya tolong saya. Dia angkat kain. Nggak boleh kain sampai malam luar kan, Ge? Pantang. Oke, saya teruskan lagi bersih-bersih dapur lah. Ya, lambat. Lupa saya lalak masak sayur ini lah. Nanti saya gemar ini. Saya cakap semalam dia cakap ambil kalau masak. Ya, saya cakap. Sampai sekarang belum masak. Apa? Iya, esok pagi mau masak. So relax je. Bukan mau pergi sekolah anak-anak. Awak pun bukan ke ladang. Minggu kita cuti. Apa nak kau? Saya pergi ladang. Ladang. Ini masih pada mana? Sofa bilik. Bilik sayang. Saya semprot. Untung petang saya. Biasa saya cuman buat-buat video aja pemirsa. Jadi sempat nanti buat video. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Kalau tadi awal kakak saya bagi tahu dia nggak bisa datang kan saya. Boleh cepat-cepat pegang. Boleh lagi saya siapkan video saya kan. Oh, iya, cepat kali nyarjer itu. Saya pun punya bapak jam. Hah. 3 jam 18 minit. Mana? Tujuh. Iya, Kak. Enggak jadi masak nasi durian tadi lah. Masak pula nanti durian yang udah saya belah ini deh. Saya sapu saja lah pemirsa. Supaya hari ini udah gelap. Hari Senin mungkin kita baru pergi ke Medan pemirsa cari tahu kampusnya nggak ada pula kampus yang ini kan dekat-dekat gitu jauh kali kayaknya cuman nanti kita pergi ya kan tapi kalau kita di kayak nyambung universitas terbuka jarang sekali dia masuk pagi pemirsa karena yang umum dulu di orang ajar paling kita nanti lepas makan siang atau paling awal pukul 10 ini jujur-jujur pemirsa lama jauh di dalam lubuk hati saya ini saya sebenarnya sangat geram ini tapi sudahlah. Udah mau siap pun kerjaannya ya kan. Kenapa nako? Oi. Gak ada orang main Prancis. Nanti. Sekarang lah. Maka bagai kelawan nak kak. Dulu aku dai. Dan dulu bagai nak terang kau dulu. Andi bagai nang kau meh. Nadi kali ini pengadi saja. Balik naring latih kang kak mune. Gue berani pegang lengar. Mulai kentang di mulut ten. Oke. Okay.
Saya tarik napas pemirsa. Menyapu saya depan. Datang kakak saya tanya, kenapa lama kali datang? Terus katanya, saya hari ini pergi. Kalau udah siapnya akan pegang semua kerja aku, pulanglah besok pagi aku datang. Saya cuman, okelah pulang. Saya tahan apa, sambil senyum-senyum dia pulang pemirsa. Bukan dia kata, iya tadi begini, sorry lambat ini itu, ayo udah akan pegang semua, andai salah aku ya. Udah siapkan pegang semua, aku pulanglah. Dia pulang. Terpaksa tarik napas saja. Setrok pula saya nanti pemirsa. Sri tak boleh terlampau meluah di YouTube, nanti orang kata ceritakan itu, ceritakan ini, betul. Oke, okay. So pemirsa, saya nak mandi, udah selesai kerjaan saya, rumah pun udah bersih. Terima kasih banyak, sore ini video kita sampai sini saja dulu. Bye bye.